Assalamualaikum, salam sejahtera. Saat ini, saya berada di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah ini dimiliki sepenuhnya oleh negara Indonesia untuk warga negaranya yang ada di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1969, berarti sudah berumur 55 tahun pada tahun 2024. Jadi, yang boleh sekolah di sini hanya warga negara Indonesia. Bangunan yang tengah ini sebagai pusat manajemen, ada ruang kepala sekolah, lobi, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang komit sekolah, dan ruang OSIS. Sebelah kanannya adalah aula untuk pertemuan, olahraga, dan juga sholat Jumat. Dan ke kanan lagi adalah ruang guru, perpustakaan, dan ruang musik. Sedangkan sebelah kiri gedung utama ini adalah ruang kelas untuk TK, SD di bagian bawah, dan SMP bagian atas. Mari, saya ajak keliling. Inilah ruang kelas TK dan SD. Di bagian ini, kelas SD dari kelas 1 sampai 4. Sedangkan kelas 5 dan 6 ada di lantai atas. Mari kita ke lantai atas. Di lantai ini terdiri dari kelas 5 dan 6 SD, serta kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, dan 9B. Sekarang, kita beralih ke gedung bagian belakang gedung utama tadi. Di bagian bawah, ada koperasi yang menjual makanan dan keperluan sekolah. Juga ruang lap kering dan lap basah, ruang UKS, ruang tari, dan musola.
Sedangkan di lantai 2 adalah ruang kelas SIMA dan lab komputer. Sayang sekali saat ini ruang kelas SIMA sedang dikunci, jadi tidak bisa masuk. Maaf ya. Dan kalau ke atas lagi di lantai 3, ada lapangan futsal dan badminton. Ini ruang kantin. Nah, sekarang kita tiba di ruang perpustakaan. Kita sekarang sudah di bagian terakhir di video ini, yaitu ruang guru. Yang ini ruang wakil kepala sekolah. Sedangkan yang ini adalah ruang guru. Karena keterbatasan ruangan, tidak semua guru berada di ruang ini. Yang di depan itu adalah toilet. Ini pantry. Dan ini juga ruang guru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Video ini dibuat untuk kenang-kenangan. Sebab gedung ini akan direnovasi agar bisa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia bisa sekolah di sini.